Ya, saudara, ribuan sepeda motor dari Jawa Tengah yang bergerak menuju Jakarta membuat jalan Pantura Krapiak hingga pertigaan Jerakah macet pada Sabtu petang. Peningkatan jumlah arus balik di jalur Pantura Semarang diprediksi akan terus meningkat hingga Minggu malam. Beginilah suasana di jalan Pantura Krapiak, Kota Semarang, Jawa Tengah. Ribuan kendaraan sepeda motor bergerak menuju Jakarta. Pengendara sepeda motor umumnya melaju bersama rombongan dan berboncengan dengan anak dan istri. Kepadatan terjadi di sepanjang jalan flyover Krapiak hingga pertigaan Jerakah. Padatnya jalur membuat kendaraan hanya bisa melaju dengan kecepatan 10 km per jam. Sama teman-temannya sih, tapi tadi agak ada yang bisa. Ini naik motor berarti ya, Mas ya? Ya, motoran semua. Kalau ini sih lumayan macet sih, patut ya? Iya. Jalan Pantura Krapiak, Semarang, tidak hanya dilintasi pengendara sepeda motor, tapi juga dilintasi mobil dan juga angkutan bus yang menuju Jakarta lewat jalur non-tol. Peningkatan jumlah arus balik yang melintas jalur Pantura Semarang diprediksi akan terus melonjak hingga Minggu malam nanti, seiring hari terakhir cuti bersama Lebaran. Ali Mustafirin melaporkan dari Kota Semarang, Jawa Tengah.